Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahdiyin dimanapun Anda berada, alhamdulillah satu kebahagiaan pada bagi kami hari ini dapat berziarah ke makam pendiri pesantren Wates, yang mana beliau dulu menjadi ketua Rois Suriah MWC NU Kecamatan Cicalengka. Jadi ini masih termasuk salah satu pesantren paling tua ya di sekitar Limbangan. Ya. Kurun waktu sekitar 1800-an. Ya. Jadi sejarahnya gimana, Bib? Ini salah satu makam dari leluhur saya yang berada di Limbangan yang bernama Kanjeng Sembah Dalem Wirabangsa, atau yang ada di dalam catatan yang bernama Muhammad. Nah, beliau ini dulu pernah menjadi patihnya kerajaan Adipati Mataram, karena beliau tidak memikirkan untuk mendapatkan penghargaan, tapi pengen yang namanya keturunannya menjadi keturunan yang soleh. Dan alhamdulillah, kata kakek saya yang sudah sana makomnya, Allah Rabbul Alamin menurunkan keturunan dalam beberapa bangsa yang sepakat bahwa di Syed Jafar Shiddiq Cibiuk. Oh, jadi leluhur dari Syed Jafar Shiddiq Sunan Haruman. Ya, ini juga masih keturunan Kanjeng Sunan Cipancar. Oh, masih keturunan. Ya. Baik, para pemirsa Belad Sufi maupun warga Nahdiyin dimanapun Anda berada, ini merupakan salah satu program dari MWC. Ya. Pertama, melestarikan salah satu kultur kita yaitu ziarah. Yang kedua, ini bagian dari program kita sebagai Nahdiyin ikut mempertahankan
dan mensyiarkan tokoh-tokoh leluhur kita yang subhanallah jasa-jasa beliau mensyiarkan agama khususnya di timur ya. Ya, Kabupaten Garut. Kabupaten Garut. Malah di dalam sejarah tulisan dan lisan bahwa beliau ini adalah sepangkat kutub di zaman Murid. Sepangkat kewalian. Jadi MWCNU Cicalengka berkomitmen untuk terus melestarikan tradisi ini kan? Iya, pasti. Dan luar biasanya dari Min Aulia Solihin lahirlah sosok Rois dan Tanfidia MWCNU Cicalengka yang sekarang. Ini kebanggaan bagi Cicalengka bahwa yang diamanahi untuk menjadi pengurus Jamiah Nahdlatul Ulama khususnya MWCNU Cicalengka adalah Duriatul Solihin. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan bagi kami khususnya di warga Nahdin di Cicalengka. Amin ya rabbal alamin. Kita langsung ke makam selanjutnya. Beliau salah satu sesepuh ulama di daerah Limbangan, salah satu pendiri pondok pesantren Wates. Al-Mahfud Wates. Generasi kedua pondok pesantren Al-Mahfud. Pendirinya pesantren Al-Mahfud ini ayahnya beliau yang bernama Kiai Haji Raden Mahfud Maulani. Ajaran Aden Wahid yang sumpah ilah Allah Jumlah Ya Allah Bapak.
amin minal amin syaitanal maqarabiyah yang dikirakan ucap paharudin Allahumma kullahum warhamhum wa'afihim wa'afu'anuhum wa salim abur'aim atabayu ibrahim jenna wa'ifu nabiyu yasrarihum wa'anmarihum wa'arubatihum wa'anfa'atihim 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 Allahumma fi hajati wa hajati nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa bi karamati awliyaina wa bi fadli sultanawiyyi sayyidina qaddas sallallahu alaihi wa bi barakati ulama fi hadha al-maqam kamilan wa ta'ala fi hadha al-maqam inna alam ajilan ajilan salam ikutin walam akhutin walam akhutin maka Allahumma fadna al-hadji hatai al-fakti wa sayur Allahumma fadna al-hadji hatai al-fakti wa sayur Allahumma fadna Rabbana bisa dikatakan buyutnya beliau memegang torikohnya torikoh satariyah itu yang itu bawah makam. Mendiri pondok pesantren Al-Fadilah Cisereuh Limbangan Kabupaten Garut Kiai Haji Raden Ahmad Dahu. Eksplorasi makam para aulia Allah di daerah Limbangan. Itu sendiri pondok pesantren Sidang, pesantren Kiroatu Sab'ah, Kiroatu Sab'ah, Sidang Limbangan, Garut, Kiai Haji Raden Makmun Bakri, keturunan Bani Nuryayi. Kalau sebelah sana itu makam dai kondang Kiai Haji Raden Totoh Gojali. Itu sebelah sana.
mendiri Pondok Pesantren Al-Mahfudz Watas Kyai Haji Raden Mahfudz, yaitu bapaknya yang barusan. Kalau ini pesantren tertua di daerah Limbangan, pesantren ini Cikelepuh Atak Lapi Kyai Haji Raden Ahmad Darkatif Maulani, yang pesantrennya di bawah. Masih ada, masih eksis, Bib. Masih eksis sekarang. Alhamdulillah. Ini yang bernama Kyai Haji Raden Nur Muhammad, orang tuanya beliau. Bib, ini jadi kultur, tradisi, atau misalkan, atau memang pemikiran masyarakat adat budaya di daerah Limbangan ini tidak boleh dibangun, atau seperti apa, Bib? Jadi rata-rata dari kita awal nih, semua ciri khasnya pakai batu, Bib. Ya, enggak ada yang pakai apa nisan yang bernama atau gimana, enggak. Karena memang dari leluhurnya seperti itu, dari Sunan Cipancar seperti itu, dari Sunan Bonggolnya seperti itu, enggak ada. Sudah di atasnya semua. Ya. Jadi tidak ada yang dibangun mewah gitu. Enggak ada. Termasuk Syekh Ja'far Shodiq. Ya. Beliau pun juga Mbah Wali Syekh Ja'far Shodiq itu rencana pengen dibangun seperti halnya Syekh Abdul Muhyi, tetapi beliau menolak. Lalu hancur bangunan ini. Jadi itu bukan hanya cerita rakyat ya, bukan mitos, tapi emang fakta, kan? Fakta. Jadi pemirsa, Uyunnya Rokis Suryah, Kecamatan Cicalengka sebelah sana. Jadi dulu ada yang disebut Mama Kulon, ada yang disebut Pemawetan. Nah, yang disebut Pemawetan ini beliau. Kyai Raden Maulani. Nah, kalau Mama Kulon yaitu uyutnya Kyai Haji Raden Husni Mubarok. Sebelah sana makamnya. Jadi pemirsa bisa lihat hampir semua makam-makam di sini ciri khasnya memakai batu. Jadi ini area pemakaman para pendiri pondok pesantren yang ada di Limbangan, yang menyebar ke daerah Garut dan ya umumnya di Jawa Barat. Hampir semua silsilah sanad keilmuan berada di sekitar makam ini. Oh, itu dai ya. Raden Abdurrahman Aulillah. Ya, katanya sampai nah, izin semua. Saya merinding ini. Ternyata ya, ada lagi kebahagiaan bagi kami di MBTN Cicalengka, bahwa betul apa yang dikatakan oleh Maulana Habib Kuti ketika mengomentari Kyai Haji Said Agil Siroj ketika ditakdirkan untuk menjadi ketua PBNU. Komentar Maulana Habib Kuti hanya menyatakan pantas terpilih man abuh manjadu, sehingga di Nahdlatul Ulama itu ya alhamdulillah diurus oleh orang-orang yang soleh. Dan ini diantara para leluhur, para ajdad dari ketua Panfidiyah dan Rokis Suryah MBTNU Cicalengka. Saya sama Rokis Suryah berkhidmat di NU karena pengen mengikuti jejak leluhur-leluhur saya, dikarenakan sepakat bahwa wadah Nahdlatul Ulama itu jamnya dulu barokah, kumpulnya para berkah alim ulama
disitulah tempatnya. Dan saya, walaupun saya merasa dan Prof. Surya tidak pantas untuk menduduki jabatan ini, tetapi dengan rasa kecintaan dan kemahabahan saya kepada NU, berkhidmat di NU, saya kelak pengen bertemu dengan leluhur-leluhur saya di dalam rahmatnya Allah. Amin. Itu saja saya. Jadi niat saya berkhidmat di NU, karena jadi di Limbangan itu ada dua totoh, satu Kiai Haji Lim Totoh Abdul Fatah. Abdul Fatah yang dulu pernah menjabat ketua MUI Provinsi Jawa Barat, dan satu lagi Kiai Haji Raden Totoh Ghazali atau AF Ghazali yang jadi mubalik di era 90-an. Ini namanya Kiai Haji Raden AF Ghazali atau AF Ghazali. Ya. Ini masih keturunan cucunya itu, cucunya yang Abdurrahman atau ya kalau saya paman lah ke beliau. Jadi para pemirsa Badan Sufi dan warga Nahdiyin dimanapun anda berada, ini baru tahap awal. Ini baru mukadimah ya Gus? Iya, ini baru mukadimah untuk menapak tilasi silsilah ke-NU-an sesungguhnya. Silsilah Nahdlatul Ulama hingga hari ini menyebar di Cicalengka. Dan sekali lagi luar biasanya bahwa alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Cicalengka dianugerahi Rois Suryah dan Ketua Tanfidiyah MWCNU Cicalengka. Dari beliau-beliau ini para aulia solihin yang ada di makbaroh ini. Mudah-mudahan ini keberkahan untuk Cicalengka, untuk Nahdiyin khususnya di Kecamatan Cicalengka. Astana keluarga besar. Jadi rencananya Gus, kita dari program MWC akan mengeksplorasi semua. Ya, semua yang berkaitan dengan ke-NU-an di Cicalengka termasuk. Ya, kita ingin mengeksplor kegiatan harian dari Rois Suryah dan Ketua Tanfidiyah MWCNU Cicalengka. Juga penelusuran sejarah tentang wali-wali di Limbangan. Tentu saja, berujungnya nanti ke sana. Jadi ini baru tahap awal, ini mukadimah, pembukaan. Ini sebagai awal pusat, bukan pusat ini. Di atas tadi ada salah satu makam keramat seorang aulia Allah yang dari beliau mungkin nanti kita telusuri sejarahnya jadi para aulia-aulia yang ada di Limbangan, Garut sampai keluar kota, termasuk di akhir nanti kita telusuri makam As-Sayyid Syekh Jafar Sodik Limbangan.